tanpa dicoba, itu bukan manusia lagi itu. Sebab yang tidak usah diuji itu dua makhluk. Binatang itu tidak usah ujian. Atau setan tidak usah diuji. Malaikat juga tidak usah diuji. Malaikat itu mesti baik. Mulai A sampai selesai Z baik. Memang dia dibikin untuk baik. Titik. Setan sebaliknya, mulai A sampai Z buruk. Tetapi di sinilah seninya manusia ini, ya, romantikanya manusia ini, justru dia diletakkan antara malaikat dan setan. Dia dilengkapi oleh Allah dengan budidaya, dengan pikiran, tapi juga dengan hawa nafsu. Dia akan ditarik-tarik oleh dua pola, dua kutub. Kutub selatan, kutub utara, kutub malaikat, kutub setan. Nah, kemanusiaannya manusia justru di tengah-tengah mempertahankan. Tengah-tengah, mantap, lurus, kontinu, tidak nolah-noleh, terus jalan. Nah, ini baru manusia yang paripurna. Harus diuji. Islam pun tidak cukup hanya diberi satu jalan. Mulus. Tidak usah payah-payah. Kasih jalan 73 macam, katanya Nabi. Islam itu besok ada 73. Tapi yang selamat cuma satu. Duh, kita ini disuruh cari yang satu ini. Nah, jadi kita harus waspada. Kok ada ajaran ngaku Islam kok ini? Kok ngajak tukaran tok? Kok ngajak maju wong tok? Iki apa ya Islam dah ini? Harus, jangan karena merek Islam kita lalu begitu saja menyerah. Jangan. Justru kita ini disuruh menguji kewaspadaan kita. Lalu saya katakan tadi, kalau ajaran itu, ajaran yang tidak berlebih-lebihan, yang berseimbang, yang berserasi, yang tidak kaku, yang hasil yang alami, yang natir. Natir ini sendiri tidak pernah alam ini mengalami apa aturan yang tidak berseimbang. Hukum alam itu kalau dibiarkan manusia, umpamanya manusia tidak usah berusaha apa-apa, alam ini akan berjalan wajar. Antara hujan, kemarau, apa ini sudah tertib ini. Nanti ada daerah yang begini, gersang, diberi buah-buahan ini, yang anu begini diberi. Ini ada hukum keseimbangan di alam. Ada. Nah, ikhtilikaten ini nanti didapatkan binatang ini yang akan makan ini, saling ini, sehingga berseimbang. Umpama manusia ini diem aja sudah, biarkan alam ini berjalan sendiri, ini akan berjalan, akan menempuh jalan tengah-tengah, ya, berseimbang, berkeseimbangan. Lalu yang kedua yang di sini perlu saya tekankan, yaitu sabda Nabi antara amal dan rahmat. Apa artinya? Artinya Tuhan Allah itu Maha Kuasa, Maha Bebas. Tidak boleh dan tidak mau dipengaruhi oleh siapapun. Kalau Tuhan itu masih dipengaruhi, itu namanya bukan Tuhan. Tuhan itu bebas. Dan dia berhak untuk memutih hitamkan
Saya tadi menerangkan di dalam suatu pengajian bahwa Allah itu digambarkan oleh Allah sendiri sebagai Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Menguasai seluruh alam semesta sendiri. Tidak ada yang nemani, tidak ada yang, tidak ada sistem legislatif, eksekutif, yudikatif, tidak ada trias politika, itu tidak ada dalam pengaturan alam. Mutlak di tangan Allah. Nah, biasanya gambaran kita, kalau ada orang mempunyai kekuasaan mutlak, itu biasanya lalu diktatir, gitu. Diktator, kejem, despotis, dan sebagainya. Ya, ya maklum, mesti ijeni, gak ada yang ganggu-ganggu-gat. Nah, di sini Tuhan mengatakan, Tuhan Allah yang ijeni kekuasaan soal alam manusia semua ini, tapi ketahuilah bahwa di dalam ijeni Allah itu tidak didasarkan atas keserakahan, tidak didasarkan atas monopoli dalam arti mau enak ejiwi, tidak. Digambarkan di sana Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim yang penuh kasih sayang. Dia menyendiri memerintah alam ini, memutih hitamkan alam ini, termasuk manusia. Bebas, tapi dikatakan kemutlakan Tuhan, kemonopolian Tuhan, kemahakuasaan Tuhan itu didasari Ar-Rahmanir Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, cinta kasih. Tapi jangan kamu, hei manusia, karena mengetahui Tuhan Allah itu kasih sayang, lalu kamu benowo. Lho kuwe ku kakek puni, konek pangeran ku Rahman Rahim, ngerti ya? Lah, jadi sih. Karena itu lekas-lekas disusuli Malik Yaumiddin. Ini. Supaya manusia ini jangan keliwat mengendulkan Rahman Rahimnya Allah, lalu dikatakan Malik Yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Artinya, setiap perbuatan jahat, jangan dikira tidak akan diperhitungkan. Tiap-tiap kelengahan, tiap-tiap keteledoran, seujung rambut pun, miskala zarrah, sebobot atom pun akan diperiksa oleh Tuhan. Kamu lolos di sini. Lolos dari polisi, lolos dari rumah tangga, lolos dari istrimu, tapi kamu tidak lolos dari Tuhan. Ini Malik Yaumiddin. Jadi maksudnya kita ini supaya hidup di tengah-tengah. Antara Rahman Rahim dan antara Malik Yaumiddin. Antara Tuhan yang kasih, yang penuh kasih sayang, juga yang tegas. Malik Yaumiddin itu tegas bertindak kalau salah kita itu. Jadi ibaratnya hakim, dia tegas sih bertindak, ya, tapi juga dia itu penuh kasih sayang. Jadi kita ini supaya hidup antara dua ini. Jangan mengandalkan amal tok dengan tidak memohonkan rahmat dan kemurahan Tuhan. Nah inilah. Jadi kita itu disuruh hidup tawassut wal i'tidal, tengah-tengah. Jangan terlalu manja kepada Tuhan, tapi jangan putus asa pada Tuhan. Jangan dikira kamu 99 kali membunuh orang,
ada hadis. Dia putus asa, dia cari kiai, cari pendeta ini zaman kuno, Bani Israel. Ini kisah Nabi. Setelah dia 99 kali membunuh, datang pada seseorang yang dianggap ahli agama. Oleh orang ini zaman-zaman dulu, zaman Bani Israel, zaman Yahudi. Ini dongengan Nabi. Terus dijawab oleh ini ahli agama, berapa kali kamu membunuh? 90. Aduh, sudah tidak ada jalan lolos. Kamu pasti dipetenteng. Tidak ada jalan. Ini orang yang sudah putus asa. Oh, begitu ya Pak. Pak ahli agama. Ya. Jadi saya sudah tertutup jalan saya. Karena saya membunuh 99 kali. Ya. Baiklah kalau begitu. Saya akan genapi angka saya ini dengan yang ke-100 dengan kamu tuh dibunuh. Ahli agama tadi itu yang menutup pintu itu dibunuh. Genep 100 dia. Ah, sesudah dia puas, marah dia itu. Saya ini putus asa. Dosa saya mengikuti saya, menghantui saya. 99 nyawa menghantui saya dalam hidup saya. Kok sekarang oleh Bapak, ini ahli agama, saya tidak sebut pastor, tidak sebut kiai. Sebab ini zaman Bani Israel ini. Ini kok dikatakan jalan tertutup katanya. Tuhan tidak akan mengampuni dosa saya. Akhirnya, ini cerita hadis. Akhirnya orang ini datang kepada orang yang lain. Orang lain ini lalu memberi aksis begini. Begini saja saudara ya. Untuk membuktikan bahwa saudara bermaksud ingin memperbaiki diri saudara yang sudah kotor berumuran dosa. Baiklah. Di sana ada sebuah desa jauh. Nun di sana. Entah berapa ratus kilo tidak dijelaskan dalam hadis itu. Coba saudara ke sana. Di sana orang semua baik-baik. Menyembah Tuhan. Dengan rukuk, damai, alhasil hidup surgawi di sana itu. Cobalah saudara datang ke sana supaya saudara menjadi orang seperti mereka. Desa sampean yang kotor ini, negeri sampean yang karenanya sampean berlumuran darah dan dosa ini, tinggalkan. Baik, terus tinggal. Itu rupanya terlalu jauh. Dia lupa tidak bawa bekal, tidak bawa apa-apa. Karena dirangsang oleh semangatnya ingin jadi orang baik. Akhirnya di tengah jalan dia kehausan, kelaparan. Jatuh pingsan dia di tengah jalan, di bawah terik matahari. Akhirnya dia masih didorong oleh keinginan ingin menjadi orang baik, ingin menebus dosa. Dia merangkak dengan dadanya, dia ngesot. Ngecot, ngecot. Akhirnya mati dia. Mati di tengah jalan. Nah, datanglah malaikat dua. Ini oleh Nabi. Ini Nabi yang menggambarkan, melukiskan. Yang satu itu nun. Malaikatul azab. Malaikat yang khusus bagian tukang siksa. Al-Goju. Nah, yang satu malaikat. Malaikatul rahmah. Yang memberi rahmat dan kesenangan, pokoknya bagian memberi upah surga apa, pokoknya ini gampang-gampangan bagian penjara, itulah ini yang satu. Yang satu ini bagian pengampunan. Ini rebutan ini. Loh kok sampean datang sini? Loh iya, ini 100 kali membunuh ini. Ini sudah bagian saya ini. Ini bagian saya. Tapi katanya tadi dulu. Saya juga ditugaskan ke sini oleh Tuhan. Untuk menangani orang ini yang mati. Loh, kok sampai kemana? Loh, ini orang ingin menjadi orang baik. Dia ingin menebus dosa.
dia mati kelaparan dan kehausan ini, dia akan menuju desa itu. Dia ingin menjadi orang baik. Karena itu bagian saya ini. Gak bisa. Dia, ini dosa sudah terang 100 nih. 100 nyawa yang dibunuh. Akhirnya datang orang. Ini malaikat juga ini. Cuma sebagai orang yang arbiter, penengah. Ini anda apa ini, saudara-saudara? Ya inilah, gini-gini. Ah, gini sajalah, sudah. Ini saya punya pendapat, jalan keluarnya begini. Sekarang kita ukur orang ini. Antara dia dan desanya yang ditinggalkan berapa kilo, berapa meter. Dan antara dia dengan desa yang akan dituju berapa. Artinya dia membuktikan ya dengan tenaganya bahwa dia betul-betul ingin menebus dosanya. Itu sampai di mana? Coba. Akhirnya diukur. Ternyata lebih dekat ke desa yang akan dituju. Nah, bagian saya, bagian malaikat rahmat, dia diampuni dosanya. Karena dia bersungguh-sungguh menyadari dosanya. Sekalipun belum ketekan. Ini namanya hukum rahmat dan kemurahan Tuhan. Bukan karena amal. Kalau amal dia harus dikepung itu. Harus dipetenteng itu, di neroko. Usah satu, usah 60 songo. Terus digenepi ambil Pak Kiai ini dipateni pisang. Ya ampun sekali. Akhirnya 100. Akhirnya harus. Kalau lihat amalnya, dia harus masuk penjara itu. Harus ditembak mati dia itu mestinya. Nah, ini mestinya itu. Promotora itu maksud. Tapi Allah bukan manusia. Bukan makhluk yang dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan luar. Allah mempunyai kekuasaan penuh, kebebasan penuh untuk menentukan apa-apa.